nggak aktif gitu. Ya mainnya itu berapa lama ya? Kecuali coklat, teh, sama yang minum soda lagi. Kaburan, kan saya punya kaburan kan, ada 7 orang ganti, nggak ada yang mau, bukannya nggak ada mau, dia nya nggak cocok, kalau dia sakit, kayak gitu, dia yang bersalah juga dia, seperti asuhan kayak gitu, dia selalu asuhkan tangan kan di sekolah ini, kayak gini tuh suka ada kayak ujungan ke panti asuhan tapi asalnya gitu, jadinya itu, karena dia suka ngujukin. Saya kayak gini, makan harus suapin, pakai baju harus pakein, mandiin pun juga harus pakai semua ditolak. Harus saya bisa pakai baju, mandi sendiri. Nah, dari pulang panti aja, Joko itu sering nangis. Kayak nggak percaya gitu kan gitu, tapi dia ketimbang sama ayah, sama ke mama, sama ibunya, lebih baik aku percaya 100% sama kamu sih, ya udahlah bawa aja, aku percaya sama kamu gitu. Udah itu kayak pulang ke sini jeda pas ayahnya meninggal sampai akhirnya dibawa ke sini berapa lama jeda? Di sini masih 2 tahun, masih bapaknya masih ada. Nah setelah 2 tahun di sini, 2 tahunnya ke depannya. Oh, pas ayah meninggal pas udah di sini. Ada itu yang selalu mikirin kebutuhan dia, apa dia selama 2 tahun itu ya bapaknya lah. Setelah bapaknya meninggal itu, kalau minta pun saya ribut dulu sama kakak. Saya ancam dulu, saya ancaman saya baru dia. Kasih pun tidak seberapa. Saya atas permintaan dari orang tuanya buat ya, dibawa ke sini ya. Waktu di rumah sakit kan dia kayak udah nggak mungkin lah untuk itu. Telepon dulu Bibi, bapak mau telepon, katanya udah kayak gini mau telepon sama kalian. Aku kan ngomong kan udah ngeliat kayak, semangat, bawa semangat. Aku bilang sini Titi, siapa yang ini kan cuma kamu yang kayak gitu kan. Terus kan ini jaga Titi, kok cuma kamu. Aku nggak percaya sama kakak sama ibunya kan gitu dianya. Saya yang beratin itu karena saya kuat 2 tahun ya, mungkin berputaran ini saya cukup nggak cukup, jadi bilang nggak cukup kan. Saya gimana bu, udah tenang Siti, jaga Titi yang baik. Saya udah semuanya udah saya omongkan ke kakak kan, ke kakaknya, berarti kan dia kasih amanah juga ke kakaknya, iya enggak. Jadi itu yang beratin dari situ. Nah semenjak bapaknya meninggal, enggak. Berarti udah jeda berapa lama pas dari? 2 tahun, sini kan udah 4 tahun, 4 tahun lebih malah. Kalau itu sendiri ada udah komunikasi biar ini apa, biar kembali ke Taiwan gitu? Enggak, dulu pernah ada, aku bilang, aku kan gimana nih, dia butuh obat loh. Obat dia itu sebulan sekali dia berobat ke dokter jiwa. Dia kan punya penyakit kejang, kalau enggak minum obat itu dia
kejang. Nah itu sebulannya aja 1.200.000. Itu harus belum pempes, biaya pempes. Saya enggak, maksudnya saya enggak, oke saya enggak digaji, tapi tolong kebutuhan dia gitu, macam pempes sama rumah sakit. Berarti 2 tahun ini udah enggak ada ya? Ada dia berapa kali, sekali kayaknya yang ngirim. Itu pun saya harus debat dan saya ngancem. Saya ngancem akan saya pulangkan. Kayak gitu. Oh, apa jawabannya? Yang saya miris. Oke, pulangkan. Selama ini saya, papa saya ngasih ke kamu, balikin semua. Kayak gitu. Kata aku, ya Allah. Itu dari situ mirisnya. Artinya udah beberapa kali ingin dipulangkan, cuman dari sananya menolak. Mau gitu. Ya, mau dengan ancaman itu. Gitu. Kan mustahil. Ya enggak? Dia ancaman dengan itu, artinya mustahil lah. Saya, maksudnya saya balikin dia, dan balikin juga yang udah dia kasih gitu. Udah dia kasih pun kan untuk keperluan dia. Kayak gitu. Bu, kalau dari awal viralnya gimana sih sampai akhirnya yang apa akun TikTok itu datang gitu kan ke rumah itu gimana? Iya, selama ini saya bertahan. Dia masuk rumah sakit. Dia kan kok ini lagi kambuh lagi kan. Udah berapa tahun baru kambuh ini. Masuk rumah sakit. Dengan tindakan, ya Alhamdulillah bagus. Saya pikirnya gini, ya Allah ini biayanya pasti belasan juta atau puluhan juta. Ini kan orang asing, gak ada BPJS, gak ada surat kesehatan kan, otomatis. Pas kayak gitu, saya telepon, saya kirim, dia di IGD, ya pokoknya tindakan segala apa saya kirim ke sana. Gak ada, dia lihat pun gak ada. Saya telepon di reject. Nah, saya kok... komunikasi ini kok nggak bisa, saya lihat-lihat WA, apa dia punya WA, ternyata di WA dia online, saya kirim lagi, saya telepon, apa diblokir. Bu, yang jadi alasan ibu mau membawa itu kan ke Indonesia, awalnya mulai gitu. Apa yang mendorong ibu kan akhirnya udahlah ikut saya aja ke Indonesia gitu. Bapaknya udah tua, terus ibunya sama kakaknya nggak suka dia. Ya, ada permintaan dari apa keluarga sana juga sebenarnya. Iya, kakaknya juga ikut loh kesini nganter, bukan saya sendiri bawa, bukan. Di sini ada suka yang komen, ini kok bisa katanya, Mbak Siti bawa, dia bawa Siti tanpa keluarga, tidak sama sekali. Itu ada kakaknya di situ, ini pun 1 minggu. Di sini, ya. Kakaknya nganterin di sini, bukan saya yang bawa sendiri dari Taiwan. Ada yang netizen yang suka nyeleneh gitu. Kok bisa bawa Basit bawa sendiri? Enggak sendiri. Kakaknya nganterin ke sini seminggu. Artinya kalau secara tega atau itu bareng. Sebenarnya bisa aja kan enggak mau lah gitu pulang ya gitu enggak usah bawa anaknya kalau mikirnya gitu ya. Gitu. Cuman melihat kondisi. Itu pas dianterin itu ibu udah di Indonesia atau di masih Taiwan? Kita bareng bertiga. Oh, bareng. Kita bareng bertiga. Begini sama kakaknya sama dia sama saya. Pokoknya pas lepas kontrak itu. Ini untuk sehari-hari bisa gimana bu? Kebutuhannya kan udah 2 tahun. Ya ini apa saja saya lakuin. Anak saya 3. Sama ini. Cuman kemarin pas saya nekat buat ngupload itu karena ya dia masuk rumah sakit dengan pikiran saya pasti biaya belasan juta itu aja. Saya kalap dari situ. Dulu di rumah sakit aja, cuman sekarang dia dokter join dia tak udah meninggal, suruh ke Bandung. Cuman alhamdulillahnya di RSUD Karawang ada. Ada. Sudah berapa kali ke RSUD? Sekali, biasanya ke Ija. Berapa kali ke berobat? 9 kali. Kalau boleh tahu biayanya berapa bu setiap bulannya tuh? Kalau ngambil obat itu 1.200.000, 1.300.000, segitu aja. Kalau ada yang ada keluhan kayak gitu ya lebih dari itu. Tapi selama ini biaya pengobatannya dari mana tuh bu? Ya ini. Dari mengandalkan dari warung yang. Ya apa aja mah, dari saya dagangin lah. Keluarga saya pun gak tahu.
pahitnya saya nggak bisa cerita. Sempat ada ini ya Bu, ada diskusi pendapat dengan anak atau dengan apa keluarga Ibu di sini, ngapain sih bawa-bawa itu ya? Pernah ada sempat itu nggak? Nggak, lihat kondisinya aja mereka udah terima lego. Ini pun kemarin pas viral ini, kenapa? Coba gimana kalau dibawa, titinya kalau dibawa? Gimana di sana? Kamu amanah dari bapaknya gimana? Saya beratnya amanahnya bapaknya itu. Saya nggak tega. Tapi selama Ibu jadi TKW, perlakuan keluarganya di sana seperti apa sih, Bu? Baik banget. Baik banget. Saya kalau nggak baik, mungkin saya nggak bakal cuma balik ke aja di sini. Baik banget. Dia nggak bedain lah anak sama teman. Pokoknya, gue cowok super baik. Dia udah kakek-kakek banget, udah tua. Mungkin dia menikah, udah berumur kali. Tapi emang udah nggak tinggal sama istri sama anaknya gitu, atau gimana? Kalau anak cewek bareng, saya bareng. Cuman dia kan kuliah, nggak tiap hari bareng sama kita. Kalau anaknya berapa sih, Bu? Dua. Yang nganter itu anak cewek? Cewek. Tahun 2013. Ke Taiwan ya, Bu? 2019. 6 tahun. Kalau kerja di waktu berarti waktu awal ke Taiwan ini anak udah usia berapa? SMP. Oh, udah SMP. Pas ke sana. Sekarang usia sekitar berapa kalau sekarang? 26. 6 tahun itu kerja di papanya ya, Wang ini, Bu? Kadang kita jarang ketemu sama bos juga. Soalnya kita sehari di sekolahan. Kalau orang luar negeri kan pagi jam 6 berangkat, pulang jam 5. Itu kadang kita belum berangkat, bos sudah berangkat kerja. Kita pulang, bos sudah kita udah ke atas gitu ke kamar, bos baru pulang. Jadi jarang ketemu. Berarti 6 tahun tuh merawat ini. Di sana. Kebanyakan kita sehari-hari ya berdua sama bos pun enggak. SMP umur berapa waktu pas? Sekitar umur berapa waktu pas Ibu mulai kerja di sana? Ibu apa ya? Sekarang baru 6 tahun. Di sini udah berapa, Bu, tadi? Sedikit 4 tahun. 4 tahun di... 4 tahun lebih. Kalau sama anak-anak gimana tuh, Bu? Enggak mau jauh. Gimana anaknya gimana? Kalau saya mau cap sendiri mungkin kalian enggak bakal percaya. Nanti saya aja kalau ada anaknya saya coba ya. Kan dia panggil kamu diambil sama orang ini gimana? No, ambil aja. Enggak boleh, siapa enggak boleh. Enggak punya. Ibu di Wadas mana? Sampora. Oh, Sampora.